Okay guys, ini dia Dago Dream Park, salah satu tempat tarikan yang wajib korang pergi apabila berkunjung ke Bandung, Indonesia. Dengar cerita tempat kat sini besar gila. So aku akan cuba cover semua tempat kat sini sehabis baik, khas untuk korang semua. Okay? Tapi murah di sini sih, antara ya RM7 sampai RM10 lah. Di sini flying fox cut turun sampai ke pirate ship. Oh, ada pirate ship juga ya. Oke, okay, right. Nah, sudah main pirate ship mau rockabout silakan. Atau mau kenalan sama rumah hantu, ada rumah hantu. Rumah hantu pada tiga. Nah, ada hantu yang baru ini ya. Oh, ada hantu ya. Baru eh? Ada ya. Ah, hantu lama sudah hilang. Nah, kalau mau foto-foto di anti gravity ada juga. Oh. Ya, itu anti gravity. Rumah terbalik ya. Sama terbalik sana. Oh, right. Itu Love Island, ini di sini Love Island. Itu rumahnya itu kelihatan Love Island. Itu di sana ada banyak spot foto, ada rumah hobbit. Okey, tak nak masa, jom kita mulakan aktiviti sekarang. Okey guys, yang ni namanya sapu sihir. Dia akan berada di tengah ni. Nama Melayunya pemain ini terbang lah, Aladdin. Macam ni lah rupanya kalau dah ambil gambar. Kan? Alright. So next. Okay, yang ni pula Sky Bike. Mas, minta rakam ya. Okay, ni namanya Sky Bike. Sama juga, akan kayuh sampai di tengah. Lepas tu gambarnya diambil di sana. Okay. Namanya Sky Bike. Okay, yang ni pula namanya Sky Bike Ghost Rider. So, tempatnya dekat sini. Ghost Rider. Dan satu lagi, pohonnya Sakura. Naik je dunia tangga ni, boleh bergambar dekat sini lah. Okay. Lepas tu, satu lagi. Satu lagi di sini. Ini adalah Small Castle. Small Castle ni pun untuk tujuan bergambar juga dekat sini. Dan lagi satu. Okey, lagi satu dekat sini. Ini namanya sarang burung, bird nest. Ni pun ambil gambar juga. Dan fotografernya bisa duduk di mana ni? Maksudnya di bawah ataupun fotografer di atas. Di atas sini. Ni fotografernya. Alright. Okey, settle tempat yang fasa pertama. So sekarang ni kita pergi fasa yang kedua, iaitu tempat yang paling tinggi sekali dekat Dago Dream Park ni. Oh, ni duduk je, lepas tu jadi butterfly. Dah siap. Oh, ni eh. Okey, yang ni namanya butterfly. Kalau bunga tu nampak. Duduk dong. Ush. Wih, gayak ni sih. Kain-kainnya harus dijagain. Seterusnya. Okey, yang ada taman-taman yang cantik ni, rumah kecil comel yang ada balon dekat atas, kita panggil Up House. Tapi jangan banyak sangat. Okey, pelan-pelan naik, pelan-pelan. Alright. Okey, seterusnya. Yang ni kita panggil Giant Ella. So kita tergantung kat depan tu. So fotografer dah sembang kat bawah lah, ambil gambar. Dan last kali. Tempat terakhir dekat sinilah. Panggil Skyline. So mana kita naik atas sekali, kita bergambar kat atas ni. So bawahnya ada jaring, jangan risau. Keselamatan anda akan terjamin. Okey, ni next punya attraction. Ni apa namanya? Ain? Insan. Apa? Gaya tak ada hal, yang penting gambar kena cantik. Okay guys, yang ini namanya Love Seat. Ni pun agak tergantung juga lah dekat sini. Tukar. Tukar.
Ini mana? Depan belakang. Okey, belakang. Depan. Betul kan? Ya. Betul. Depan belakang. Okay, settle cover dulu tepat. Ush, penat juga ni. So kita lepas ni pergi menjamu selera dahulu. Apa tu? Okay, aku baru sampai ke Unicorn Wings Cafe. Cantik dia punya. Cantik juga depan dia. View cafe ni. Dan very colourful lah. Nice. Kalau dekat Dago, dia punya pemandangan memang tak boleh lawan lah. Memang nice. Angin pun kuat, sejuk. Nak berselfie boleh. Oh, ada lagi satu tingkat. Iaitu tingkat yang ketiga. Jom tengok. Ui, lagi cantik atas ni. Wow. Memang best. Memang nice view dia. Okay, di sini ada pondoknya telefon. Jika kamu semua mau calling-calling orang di seberang, boleh guna telefon ini ya. Mari kita buka. Bukan telefon. Airnya. Dia punya angin sini bertiup kencang. Memang enggak boleh bawa berunding anginnya. Anginnya sangat kuat. Sambil menikmati juadah makanan di sini, merasai sekali dia punya anginnya. Terasa nyaman sekali. Okey, sudah sampai pop chickennya. Ini beef sticknya. Macam daging burger. Okey, ini menu yang terakhir. Spaghetti, ayam. Apa lagi? Ayam cream. Okey, untuk makan. Okey, so kita baru sampai dekat tukaran tiket untuk menukar dengan apa? Tukar kalender? Ni, barang. Oh, mana-mana barang lah, boleh tukar. Alright, okey, pilih-pilih nak tukar yang mana. Tiket budaya dah ada tiket parkirnya. Yogurtnya dapat. Okay. Boleh untuk tiket wahananya ada berapa tiket? Okay, di sini juga ada track bicycle. Untuk kanak-kanak ya. Boleh gear up. Ada juga kat sini namanya Pine House. Ini lebih kepada playground untuk kanak-kanak. Ketika atas pun ada juga. Okey, kita pergi tempat yang last sekali. Kita kena turun bukit. Nasib baiklah ada van kecil ni. Tak ada penat sangat. Okey. Apa namanya? Alright, okey, baik. Mari kita. Mas, nanti ambil ibunya di bawah ya. Okey, baru sampai kat sini. So dekat Eris ni dia banyak cerita tentang legenda tangkuban perahu. Di samping itu juga ada banyak lagi tarikan-tarikan lain lah, aktiviti yang kita boleh buat kat sini. So jom kita tengok. Okay. Pun boleh. Dan sampan dia very colourful lah, warna-warni. Cantik tak? Rowboat guys. Okay, dekat sini adalah nama tempatnya Uncle Buns.
Uncle Buns ni tempat yang kita boleh beri makan kepada haiwan-haiwan ternakan, contohnya seperti ikan koi, lepas tu arnab di belakang sana, arnab ada juga kambing. So yang ni kita boleh masuk lah, tapi kena ada tiket. Okey, di area bawah ni juga ada aktiviti ATV, kereta yang boleh masuk kawasan tanah hutan-hutan tu, yang kereta kecil tu kan. Dekat atas juga kita ada satu lagi tempat makanan yang dipanggil Perahu Food Store. Tapi sebabkan kami, termasuklah aku, dah kecapetan, so kita orang tak ada naik atas. Sebabnya dah tak larat lah, nak pensan ni oi. So dekat atas ni tempat dia, tempatnya agak tinggi lah. Okey, cukup setakat ini